Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Odon. Oke, di video tutorial kali ini saya akan membuat bagaimana caranya melihat kata sandi yang tersimpan di HP Android atau akun Gmail yang kalian lupa sandi dan tidak tahu sandinya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat Bang Odon mengupload video terbaru. Oke, pertama-tama Anda masuk ke Gmail ya. Lalu di sini Anda klik logo kita, nama kita di sini di pojok kanan atas, dan kita klik kelola akun, dan di sini kita cari yang namanya keamanan ya. Lalu di sini kita cari yang namanya pengelola sandi. Nah, di sini banyak sekali akun yang kalian daftarkan ya di sini. Sebagai contoh seperti BPJS, Bukalapak, dan lain-lainnya di sini sudah tertera. Bagaimana cara melihatnya? Ya, Anda tinggal klik saja di sini. Misalnya Anda ingin melihat kata sandi, Tokopedia atau yang lainnya ya. Di sini saya akan mencontohkan ya. Di sini saya akan akun Instagram saya. Sini suruh memasukkan kunci layar ya. Kita masukkan saja. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini kelihatan ya Instagram saya. Bagaimana cara melihatnya? Ya, Anda tinggal tekan logo mata. Pasti di sini akan kelihatan ya logo mata. Dan di sini akan tampil ya sandi kalian. Oke, sekian saja video tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.